Assalamualaikum. Mau arwa bain. Guys. Nice. Mas. Ini awan, guys. Di sini awan. Enggak tahu. Di sini ada sumber air, guys. Bener-bener sangat melelahkan, guys. Walaupun cuma bawa backpack cuma segini, guys. Tapi ya Allah, ya ampun. Sekedar ngasih tahu ya, jangan ada halilintar, jangan kecapean, guys. Lagi satu tanjakan, baru sampai puncak, baru ngecamp sana. Kita paling lucunya, gue pakai sepatu futsal lo naik gunung. Arwa bain. Tuh, sepatu futsal. Is your birthday October? Keren nggak? Ekstrem banget hidup gue. Tidak ada yang bisa. Hai. Hai bro. Lagi ber. These nuts. Gari. Lagi ngebir bro. Lagi bukber. Wah, lagi bukber. Ayolah mancis. Sekarang kita lagi mau ngopi. Back. Sekarang no yesenkan. Ulang ya nih. Assalamualaikum. Mau ngopi. Buat naga turun. Ah nih naga. Naga. Arwa bain. Hello guys, sekarang kita lagi di Bukit Penyesalan. Wah, Tui kena menung. Enggak tahu sih lo, ini kan channelnya gue. Jadi kalau lo itu i anjrit.
Mele nak pisah channel nih. Jumlah. Oke. Iya. Kemarin ulang itu tuh. Oke guys, Atta Halilintar lagi ngopi, guys. Kemarin pas mau naik, sebenarnya kita sih mau ke Bukit Pergangsingan, tapi berhubung Pergangsingannya ditutup, jadinya kita naiknya ke puncak. Apa namanya ini? Karya. Hah? Puncak Karya. Ah, Puncak Karya, siap. Puncak Karya. Puncak Karya. Terus kemarin gue beli kalung dulu ya, beli kalung ini. Kalung. Beli kalung, kalung biar acong. Biar apa namanya itu? Biar kalau naik itu enggak susah sih. Ya, sebenarnya enggak ada hubungannya, tapi enggak apa-apa. Ngopi. Karena kita saya sih pengennya ke sana, guys. Itu namanya Rinjani. Lihat Rinjaninya. Yang nomor kalau enggak salah itu ini lihat, Bos. Kalau enggak salah itu nomor 2 tertinggi di Indonesia. Rinjani. 300. Ke tingginya itu 3000 berapa? 3726. Ya itu dia, guys. Saya pernah ngekernya soalnya. Aro abain. Yang ngeker kan ini. Jumlah. Cuman ada lilintar. Berah. Deh. Halo, wah, ini TikTok kan. Wah. Penak TikTok. Halo, WhatsApp ini. WhatsApp. Tapi lihat deh. Cewek sama ini sih sarung tangan gue cucok sekali, tapi enggak apa-apalah. Di tangan gue ada emas soalnya. Ini dia. Sombong amat. Bisa, bisa kelihatan enggak? Bisa. Bisa, Pis. Bisa kelihatan. Oh, ya Allah. Ah, bisa, siap. Itu dia. Asnya. Ini lagi bentar, kira-kira kita mau turun ini jam jam 8. Jam 8 kita turun terus nyampe bawah kira-kira jam 5 sore. Enggak, bercanda. Mungkin kita sampai bawah itu jam 11 atau jam 10 lah. Kalau turunnya cepat tapi ntar naiknya balik tak naik. Enggak sih, kita langsung comeback to home. Besok selesai lebaran, insya Allah kita naik ke Rinjani ya. Selesai doakan lebaran nih, Pak. Saja, guys. Ya. Ini selesai lebaran? Enggak, lebaran ketupat maksudnya. Oh. Untuk saya kayak bedani nih. Hah? Insya Allah, saya... Gimana kalau di sana ya, guys, saya mau ambil kuatan. Kalau dibuka angin, insya Allah ke sana. Dan ini buka. Nengkok ten bae wah. Pelot. Mari aku nak turun pokok tas kok. Acong pandang di eh. Lagi ngapain, Mek? Lagi beres-beres mau turun. Lapan kamu. Kan cuma sehari di sini. Sayang sekali, guys. Sehari. Malam. Sehari semalam. Ya malamnya kan semalam ya. Jadi berapa hari? 3 apa 2? Dua hari semalam. Oh iya, ya. Dua hari semalam lah. Itulah, guys. Ya ini beres-beresnya kok aku yang beres-beres, ceweknya yang